Okey. Saya dah soalan. Tentang kukong dari cuci di China. Cuba cuci di tapak tuan. Tapak tuan Indonesia. Ya, Aceh lah. Aceh, di Aceh. Kukong-kong. Ini belum masuk lagi. Nanti. Ini mesti masuk. Baru suara baru sedap. Wow, baby. Jadi hilang kan nyoh hati. Sinjin Hong ke Sinjin Seng. Sinjin Seng. Sinjin Seng. Sinjin Hong Big Street 323 nak salah. Okey. Bagian tepi laut dia. Okey. Sudah itu sampai di situ dia anu mau dagang lain. Dagang apa? Ya dagang anu hasil bumi. Oh, hasil bumi? Macam biji timah? Bukan. Kapas sama daun nilam namanya. Oh, daun nilam. Okey. Ini yang ecuk yuk itu lah. Si cucu? Itulah, itu akong tadi. Akong? Bapak lah. You punya bapak lah? Ya. Okey. Ya. Jadi, itulah. Oh, tidak so, dapat tuan. So, kalau si... semua orang... Lu lihat dia kalau si cuci cipeng. Tapak tuan ya. Tapak tuan Aceh. Ya. Tapi lu ya ama tengsa cuci lo waktu tu. Oh waktu tu dia tengsa cuci. Kui. Berarti mula-mula itu akong singkau pening. Pening lah kui lah. Hulai hamila ia itu pahang singli tu. Kau ke Aceh lah. Oh so kau ke Aceh. Ya. So Apa sudah jadi? Nyatanya dia sudah meninggal, tapi kita lantaran tidak ada hubungan, tak tahu. Okey. Anaknya ada dua. Ada dua sana, Jongkok. Tapi kita tak tahu. Tak tahu. Kita tak tahu. Kenapa? Hamzul, Hamzul buat tua tong Jongkok. Hamzul, lani kong laya. Oh begini, kuca ya. Itu Jongkok Cina luar lo. Kacau. Oh, kacau. Kacau. Di mana Fujian? Bukan. Fujian. Kacau. Ini tahun berapa ya? Masa itu kalau dikira kira-kira belas Masehi gitu. Ini sebelum perang masa perang dunia pertama. Ya. Cik mesti buat kong, cik si wai kong cok. Wai kong cok, wai tia kong. Wai kong cok, tapi you punya bak daddy si wai kong cok. Asalnya tu lah dari Tiongkok datang sampai Penang. Di pagi Aceh B itu Tosan kirim ke Penang gitu. Oh, daripada Aceh beli Tosan. Ya. Kirim ke Penang. Okey. Kukong nama bapa? Tan Isin. Tan Isin. Isin. Kalau Sin Jin Hong, dia panggil Tan Iseng. Tan Iseng. Sin Jin Hong ya. Tan Iseng. Ibu? Ibu Kukong. Kukong. Lim Moy Neo. Lim Moy Neo.
Jadi sedangkan ini Tan Isini saya punya bapak, dia punya kampung Lamua. Lamua. Ah, Lamua. Lamua di mana? Lamua itu dah dekat Emui. Di Pinang. Bukan di Tiongkok. Tiongkok. Lam kampungnya Lamua. Jadi sedangkan mama orang Emui. Emui. Ya. Ya. Soalnya saya tulis tadi lebih cepat. Ini lambat. Ya. Nanti saya bawa. Ambil pen. Ambil pen. Kita tulis cepat. Ya. Itu daerah panggil Lamui ya? Lamua. Lamua. Tengkok lah. Tengkok je lah. Okey. Lamua. Ya. Ini? Lamua. Mui. Apa mui? Limui ni. Bukan. Dia tempat. Dia punya E-mui. 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 Okay. Okay. So, Cik Kukong Chow meninggal tahun berapa? Tahun 65. 65. Ya. Masa gestok tu lah. Cap G. Yalah. Oh. Kau G. Sang Cap Go kat sana. Kau G. Sang Cap Go. Ya. Kan gestok mulai. Wah, sing. Okay. Gestok je ni. Gerakan itu Kiong San Tong ah. Ini Kiong San Tong ah. Rusuhan. Rusuhan. Nanti saya mau potong orang. Orang ya. Ya. Ya, saya nanti saya mau tanya tu. Berarti jadi ni. Ada. Apa jadi Acol eh? Apa? Dia, istri dia meninggal. Lagi apa? Sage Cap Jiho tahun 72 meninggal. Oh, 72? Ya. Di Aceh meninggal, ini di tempat tuan. Ini tempat tuan. Ha, ya? Itu Senabang. Tempat tuan pun di Aceh kan? Ya, Aceh sama Aceh. Cuma lain daerah dia. Sama Sinabang. 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 Aceh. Okey. Itu suami si apa Kim Lan namanya Lim Kuan Yew. Siapa Lim Kuan Yew? Itulah anu saya punya atau Jihu lah. Jihu. Jihu sini. Itu Kim Lan ni ang loh. Suami. Kim Lan punya ang. Suami Kim Lan tu. Nama dia? Lim Kuan Yew. Lim Kuan Yew. Ya, family kita empat yang saya Lim tu. Ya. Pertama Lim Kuan Yew. Sudah tu bapa ini ya.
Lui Akong lah, Pak Kong tu. Namanya Lui itu Kong. Ya, Wai Kong lah. Lim Cheng Chai. Lim Cheng Chai. Sudah itu di Banda Aceh satu itu orang Sabang. Namanya Lim Keng Hin. Lim Keng Hin. Ya. Itu Go Ie Ang lah. Go Ie Ang. Ya, ya. Oh, okey. Okey. Ini sudah sampai di Lim Huan Yu kan? Tapi meninggalnya kita nak tahu karena dia sudah pulang Tiongkok. Sesudah Lim Kuan Yu balik Tiongkok. Balik Tiongkok bila? Waktu itu waktu kan ada rusuhan itulah. Itulah sudah rusuh. Agak-agak. Sudah masa rusuh itulah. Sudah rusuh itu Gestapo itulah. Gestapo. Ya ya. Dia baliklah. Dia balik Tiongkok. Dan waktu itu ada kapal datang. Oh. Balik. Oh, okey. Sudah tu nombor tiga punya Tan Kim Si. Nombor tiga? Nombor tiga Tan Kim Si. Hui Se dulu. Tan Hui Se. Hui Se. Tan Hui Se. Okey. Bapak Lisan lah. Ini Bapak Lisan. Ya ya. Tan okay. Kim Si. Tan Hui Se. Lahirnya saya tak ingat lagi. Okey. Dia muda meninggal tu 30 tahun sudah meninggal ya, sakit ya. Jadi dia punya anak pertama Tan Heng Hong, anak dari Tan Hui Se ini. Tan Heng Hong. Tan Heng Hong. Tan Heng Thai. Nomor dua Tan Heng Thai. Tan Heng Thai ya. Nomor tiga Tan Li San. Li San. Nomor empat Tan Li Hua. Nomor lima Tan Heng Leong. Jadi yang Li San yang tinggal di Medan sekarang. Oh, Li San. Li San Medan. Oh. Medan Jalan Metal. Jalan Metal. Ya. Sedangkan yang empat ni pulang Tiongkok ke Kanton, ke Guangzhou. Ini yang empat ni pulang Guangzhou 1 2 3 4. Yang Li San saja tinggal. Li San saja. Ya. Oh. Nah, itu pulang Guangzhou. Oh, okey. Nah, Guangzhou. Okey, saya faham. So nanti Tiongkok pun si u family si kalau mencari terlalu. Ya, itu si di lama aje lo, tapi lama ai ti sa kuan ai te sa to baru jalan ni kampung i u sampai di cap chit to lo. Oh, panjang dia punya kampung tu. Tapi yang kita dekat MUI di sa to nama ya. Di sa to. Lama di sa to. Lama di sa to. Ya. Okey. Tak tahu ah. Macam cicit ni. Dah sekarang siap pengen cari video. Lu Cheng Che tu Heng Thai lo. Lu Cheng Heng Thai i baru cai teng soi li su lo. Karena dia kan ada pulang Tiongkok. Sedangkan kita nak pulang Tiongkok mana tahu. Apa? Kicik Heng Thai sing. Siapa Heng Thai? Heng Thai. Siapa tu? Itulah anak-anak dari Tan Hui Se ini, nomor dua. Dia jadi manajer hotel di Guangzhou. Oh. Tapi yang mau tahu dia di mana, harus tanya sama Li San dulu. Li San? Li San baru tahu dia punya abang di mana tinggal. Oh iya, betul juga. Ya. Baru ada hubungannya, aku nak mana tahu kita. Ya, ya. Di mana dia tinggal. Cuma tahu dia di Guangzhou. Guangzhou di mana? Betul. So, kong lu kong e papa datang sini dari Aceh. Dia buat bisnes apa sini Aceh? Dia buat bisnes apa di Aceh? Dia beli hasil bumi. Hasil bumi, ya, ya. Hantar balik Pulau Pinang. Dikirim Pulau Pinang ya. Dan Pulau Pinang siapa sambut? Itulah Chin Hong lo. Chin Hong, iya brother lah. Iya brother, iya ku.
Eco. Oh, lihat Eco jual sama. Itu terserah dia, dia mau jual di Penang ke atau jual ke luar negeri, tidak ada soal. Okay. Penting so, dia sudah kialah Penang yang lui tutui lah tapak tuan no. Oh. Baru yeah. Iko SB tutui no. Si. Ha. Baru ada modal. Nah, cecile Iko tokin di taluah. Boleh aku isinya. Ya, Iko family lah. Iko family itu Iko yang buntiau, buntiong pun isinya. Tinggal eh cucu lah ura. Tapi kita tak tahu. Kita tak kenal lah. Oh, kita tak kenal. Sebenarnya lantaran itulah waktu kita muda tidak sering berhubungan. Dulu pun susah mau. Dulu pun susah, saya faham. Saya punya kawan sekolah pun saya tak tahu mana. Ah, itulah. Padahal satu sekolah kan. Sebab, tapi sudah dia pindah, kita nak tahu alamatnya. Yes. Kita telefon nombor saja ada. Tapi bila itu telefon nombor lama. Sekarang sudah baru. Baru. Nggak bisa sambung. Kadang-kadang kita pergi rumah dia. Tapi dia sudah pindah. Iya, itulah. So kadang-kadang kita teringat ke yang apa ni? Lah ni pengyu. Uwela tu wele. Kadang-kadang teringat. Itu budak. Ya, masih ingat. Lu siang tiup tapi macam telur. Macam telur. Jangan kongkong. Ya, jangan kongkong. Okay, so I jadi waktu jejak I cai jadi tahun 60-an, 70-an di le Gestapo di Indonesia. Utan siwa tak di internet, tak bo kong jinjak jin. Ikong bo itu bo cengco lah. Bo cengco. Ikong komunis datang, komunis. So tapi wah utak langkong masa itu semua Cina pun dia suspek komunis, kasih bunuh. Waktu tu tidak semua bunuh tu. Tidak semua bunuh. Orang Indonesia sendiri yang kena bunuh. Yalah, Cina. Karena orang Cina tidak masuk partai itu. Sedangkan orang dia ada masuk. Sedangkan dia punya Presiden Soekarno masuk tu. Makanya diturunkan dia. Kan dia masuk penjara tu. Soeharto. Soekarno. Soekarno. Ya. Jadi oleh Soekarno sebenarnya dia punya itu apa jabatannya diserah sama Wiranto, Jenderal Wiranto, tentera juga, sama-sama jenderal. Jadi berhubung ini Wiranto tidak mau menerima, diambil oleh Soeharto. Okay. Jadi Soeharto naik sampai 32 tahun. Jadi presiden. Jadi presiden. Kemudian lantaran mau kasih turun, naiklah si anu ni Abdurrahman Wahid namanya. Ya. Yang buta itu. Buta ya. Tapi dia noni ama itu. Noni aja. Noni kui aja sebenarnya. Bukan noni. Ika kilo mesti lang kiu ilo lo. Ika kilo ini i siangkong i cimi lah. Sudah itu memang i si gaulang lah. Iko sengin kong i si tenang setan lo. Iga. Setan ni kong. Jadi makanya waktu itu itu siapa Soeharto peraturan tu. Masa ini tenang asal lama di Indonesia SJBC. Kuca Soeharto sih bisa loh. Bisa jib. Jadi ihoi bebas sampai kau tongkim lah. Jadi menjadi tegel lah. Wah, kuat cie, cile tensiki, woi, iu kong, dulu 60-an, orang Cina disuspek sebagai komunis, so mana-mana dia jumpa, dia kasih bunuh, dia seksa, dia bunuh, dia laki bunuh, kalau perempuan rogol, so belum bunuh, rumah kasih bakar. Ikong tenglang, mesti tenglang cok si le. Kemasan ni lang lah. Iya jenderal kan tiup waktu tu. Jenderal Ahmad Yani kan ho je kemasan tu pak si. Si kan. Jawa tak tampuk ada kan tampuk. Iya, tak begitu jelas lah. Tak begitu. Wajar kong iya kumpulan si tiup Pancasila saya masih ingat. Itu Pancasila si kong beciu sesudah
itu luan kue aw itu ki Pancasila lo. Oh. Supaya tentang luan itu Thailand lo. Oh. Waktu sebelum waktu saja kue si itu Cina lihai lo. Semang yang u sentimen aja musuh lah. Iko hekalang ujib amisi lo. Jadi Thailand lah. Padahal ibu jib karena ika ibu ho itu kong isi kong tang jadi silah masa itu Cina luan tapi kebetulan kukong waktu itu jadi agen kapal cune cece agen lo jadi iya itu Kodim itu daerah Kuntuye Tawa Ihowa Cetung Cua satu surat masa saudara Aridin ditugaskan sebagai agen kapal okay. Di tapak tuan oh. Sedangkan Ihwana mengkacut loh kia loh lu tahu kalau lu tahu si cucu iya tahu Kuntuye lah lah Kuntuye tentera oh orang tentera ya kasih lupa, surat lupa. Satu oh Okey. Masa tu lah. Jadi gua bisa cut, palang bisa cut ya. Bota ni orang Thaisi ni. Ya, ya. Jadi gua bukti apa MBI uji tungsu halal lalan tu uji get bukti masalah yeah, yeah. Si petugas. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Jadi waktu tu keluar masuk itu buat cai kun tui lai. Oh. Gua tu akhir liao li lo, ke lapor PM, ke lapor kengchat. Oh. Lai si Juna. Dan yang berangkat, saya ikut saya lapor lagi ya, ya, masa ya, ya. Daftar penumpang UPJ cepat lang itu saya kalau saya tengok daftar saya itu oh, saya so cuti lah ya. Oh, lu izin kapal sebelum izin kapal, cuma mikang? Itu sendi habis sendi itu jijik dari sendi lah, itu yung ping lah harian, kayak ada sabun ada itu odor gigi kedai? Ya, kedai kecil, ya, besar. Ya, ya, kedai kecil. Kedai kecil. Karena waktu dulu kan tu akong tu tua sendi, tapi sikiaki pening eh. Sedangkan ini beciu kan, alah orang cium kira eh mikir lah. Namanya Luan. Oh, so orang jahki lah. Orang jahki. Jepun cium aja orang jahki lah. Jepun cium pun orang jahki lah. Iyalah. Kan Jepun Jeep waktu tu 3 ya, tahun dia ya, berjoko di Indonesia tu. Ya, ya, Pai ya, jadi Jepun lang. Jepun lang pai. Pai. Sampai besok ikan ganti rugi. Ipe tu tu ini lo. Ya ya. Ipe tu tu lo. Yes. Lepas ejen kapal kerja apa? Lepas jadi anu jadi ke izin kapal jadi agen kapal ni saya pindah ke Melabu. 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 Ya, buat apa di sana? Sudah sampai di Melabu kerjanya pergi ke Senabang bawa barang antar pulau. Atau buat dilip bawa barang ke Senabang. Jadi sudah jual itu balik lagi ke Melabu gitu. Lu antar ke Senabang ah? Cecun lo. Perlu Cecun. Oh. Okey okey. Masa tu bu tua cun lah, Cecun. Cecun lah, Cecun lah. Oh. Dem sia trouble lah boy. Trouble lah. Lu bot mian. Lee Kim Eng. Lee Kim Eng. Gua si Tan Hui Ta. Ah, Tan Hui Ta. Ya. Okey. Okey. Dem actually Akim tu. Akim Akim Kimpo lah Kimpo. Kimpo. Kimpo mana? Kimpo sudah meninggal tahun 2004. Cuci di sia. Cuci 23 Januari 38. 1938. Iki gua ci. Oh iki lah kalau. Iki lah kalau cini. Bo kau cik ni lah. Eh hampir lah. Hampir. Gua kau ge, cap ge cuci. Ijang ge. Ijang ge.
Okey. Okey. Meninggalnya itu PG. PG Pujian. PG di Jepang kan lah. Meninggal kerana tua. Bukan, dia sakit. Sakit. Ya. Sakit lah. Di Medan ni kuih sini. Medan ni. Okey. Di Jawa Medan, Bojokang. Ai waktu sudah pindah lewat ke Medan itu orang teng je lah, cuy sendiri lah. Cuy sendiri lah. Karena ipa pen mai jauh ni ilo. Si si si. Jauh ni ilo, macam u. Sebab tu jinii lah, papa tu, cuma hulau ko papa, hulau ko papa, ulang lah, macam si, nonceng kong si pegi itu kui sini lah. So aku kong, after tu, lepas jadi agen kapal, jadi tu buat perniagaan sendiri lah. Okay, lep. Jadi, kong sun buku ye. Tungkim sun lah. Tungkim kia lah seng lah. Kia kau kai. Semalam sudah tulis. Sudah tulis. Jadi anak pertama satu anaknya. Anak pertama itu si tua lah. Halim. Halim ya. Halim. Satu anaknya. Dia hanya satu anak. Ya. Okay. Namanya Putra. Putra, oh, ya. Oh, laki. Laki. Okay. Nomor dua, empat anaknya. Oh, okay. Nomor dua punya empat. Empat, Lompain. Nomor satu, namanya Irwan. Irwan. Irwan Effendi. Okay. Itungin di Jepun. Oh. Iki cokang beng, sambil tancet, sambil cokang. Oh, okay. Ini di supermarket cokang. Oh, sudah okay. Itu nomor tiga. Namanya Ivanawati. Okey. Pun di Jepun tak cek. Oh, pun di Jepun. Dua oh, sekolah tanah Jepang. Nomor dua namanya Irawati. Irawati. Okay. Di Medan kerja di percetakan jalan masjid. Oh, okey. Sudah tu TCE I masih sekolah. Mungkin sudah ayo dah lah. Tua ulah. Fakultas dah lah. Okey. Kau cik ni tu pigap dah lah. Oh, okey. Okay. Lantas kan sudah nomor dua, nomor tiga perempuan lagi. Ha. Ajima ini ya. Ajima. Ya kia cikai saja. Namanya si Ferry. Oh. Pun bujaku IP gap lah. Okey. Ya alamat tengkim si Budi Luhur. Budi Luhur Residen. Oh. Nomor empat ya cu. Nomor empat. Ujung kali dah nomor empat. Le Dr. Johnson ne? Johnson di Pekanbaru. Pekanbaru. Ya. Ye anak dua. Anak dua. Satu namanya mana ya? Into Langemia itu. Into Langemia. Serbi kira. Cabo lah ya. Cabo lah. Okey. Okey. Tunggu tak cek dah lah, tiga cek dah. Hahaha. Nanti sini. Sonia ini. Sonia. Saya gua sah empat lantaran. Waktu di Padang si gua tu tiup ila yang sehat si. Besi kau di Pekanbaru kursi cikai lah. Tapi emia ibu kong lah. Oh. Gua pun bomui lah. Karena sudah jauh dia pindah. Tidak ada tanya lagi. Oh. Ya, itu jadi doktor tuh. Ya, doktor. Nah, tapi sayang doktor tidak praktek. Hah? Ibu cenciu langnya. Siapa ya? Icomnya. Di rumah sakit Galang IIP aja. Oh, di dia itu. Tidak di rumah. Ingat sih, itu isengkan aja di rumah. Praktek namanya. Hilang di cuban biasa. Hilang. tapi ini bu. I di rumah sakit saja kalau ulang lain IP I yang urus lah. Oh, dia ibu kilang itu eh. Ibu. I di rumah sakit aja. Oh, okey.
Itu Johnson. Tegoe itu Deli Tanjung. Abis Wabor. Di Medan. Deli sudah umur berapa? 35. Oh, sudah tua. Dia nak mau bagaimana? Dia tak mau. Sedangkan sedangkan Kukong 21 tahun sudah kahwin karena orang tua yang cari istri. Orang tua. Dulu lain. Ya, ya. Sekarang dia mau cari sendiri. Ya, tak dapat ya terserah dia. Ya, ya, kita ya. Suruh dia tak mau. Jadi itulah 5 orang lah. Cucu 8 lah. 8. Ya. Paling banyak nomor 2 tu Rosia punya anak 4. Tu Kukong tu gitu ke cucu ya? Kaki cucu. Gua leng gua tu. Ka Deli tu lo. Ka Deli tu lah. Oh, 2 orang. 2 orang tapi rumah disewa tu. Ah. Rumah sewa. Karena tidak campur sama anak lagi. Anak itu anak perempuan dah. Leng gua lah. Lalu jadi anak perempuan Alim cuma ada sinjau kui lai cuy Kukong lah. Bo. Deli cilangnya. Deli i si kawat tua tapi i kan antam bukit tinggi tu bo kong ancaman hege lah pokoknya. Satu atap aja, tak ada reaksi lain, tak ada. Dia tiam caki tu ke cokang niau. Ami kau tiam baru pulang rumah. Sebenarnya dia tak sampai jam 5, sampai jam 9, jam 5 sudah pulang. Cuma dia pergi supermarket ke jalan-jalan lah. Malam baru pulang. Okay. Karena i cokang dalang, i tau ke hoja. Jadi imentuing. Jadi Kukong lantaran ajak kaki cu loh. Kaki cu. Karena si Kong lah bebe si kapi. Tetapi kadang-kadang bo cocok selera. Ya. Jadi kadang-kadang asing kali, kadang-kadang tawar. Kadang-kadang sudah bermalam punya itu ikan. Kan tidak enak. Busi. Lain ni, hui kau dah. Jadi gua kaki cu loh. Jadi lepas itu tahu kipas sak B. Bisa tahan 3 hari tu. Makanan. Segak. Beke. Kualo. Kaki cu itu yacung rendang. Rendang. Kalau sini si kari lah yang. Cu itu tahan saja. Tiada cu cia. Sudah tu besok pagi dikasih panas. Panasnya bukan di dalam kuali, di dalam tiang loh. Lain kan itu fan wo, itu kosmos. Cooker. Cooker. Jadi lain heu loh di itu nunggulai tadi, kari tadi. Jadi kasih panas saja di atas nasi. Jadi imas bi chau ta loh. Kalau di kuali kan esau tak, ini pun tak lagi. Tapi ini sudah panas, sudah ejak dong. Jadi nanti waktu mau makan, kasih angkat, taruh piring. Taruh ke mana sih. Okay lah. Jadi besoknya kasih panas kembali. Bisa makan 3 hari. Sudah itu, siap 3 hari, kita masih ada kentang kan? Cuk pegedal cak, pegedal itu kentang ai hebat pun esai, bo hebat pun esai. Iya rempah-rempah si ai hojiu lah. Sudah itu pek cangtau lah, cangtau lah nama, ang cangtau lo. Sudah itu kui pe lo cak boh. Kulit manis. Kulit manis, okey. Teng-tengai. Sudah itu satu macam lagi. Buah pala. Buah pala, ha. Cipeng ula. Si, buah pala saja. Buah pala. Ini osek lah. Buah pala. Jadi, imbilan bu geng ya kan. Yang ini cipeng si daerah si yang luye lah. Yang cotau luye. Jadi, gua nak yang itu. I bisa di apa? Bisa diparut namanya. Ya. Ikan sihang. U cho. Sudah itu itu bundar itu kami o kan lu cai. Si beng hokio mi o tu.
Geladi lah. Di pihak hoki apa milih? Geladi lah. Geladi. Begitu geladi. Geladi ya. Yem. Abah tu kau yem. Iye warna si Amia karena kiu mana kana ya kiu sek ungu nah ungu ya karena hancuran mana lah itulah dibikin itu digoreng tapi itu tidak bisa bermalam satu hari makan gak habis pagi digoreng sampai malam habis tidak mau kasih malam lagi. Karena memang bisa tahan, tetapi dia punya aroma tidak bagus. Oh, tidak bagus. Okay, nah, okay. Jadi hari keempat sudah makan untuk apa nama bagedel sama itu telur di dadar namanya. Ya, ya, ya. Cham chang tau cham yes. Itu daun prei sama bawang daun sup. Chang tau. Son tau itu apa macam omelet lah kai kiao leh kai tu hit dia omelet sik dah balik abang buat omelet desi jit cak itu tengok jit kalau apa baru behu lagi mau goreng ke mau bikin itu santan kocu tu yang tengok jit tengok jit desi jit nanti baru kipasak lagi. Enggak, aku kong ancol kipasak jalan kaki. Enggak, jauh. Ya? Pakai itu sini hoki omi. Bas. Ika seteng ya hoki omi. Oh, macam bukan beca. Saya tahu. Jalan jalan motor ke. Ie muat cap di kalang ya. Jauh. Kalau sana namanya angkot. Angkutan kota. Ini termasuk kungkung cisa lah. Kalau bas kan tua teng, si cap lang. Ini tidak, dia cuma bisa 12 orang. Jadi kalau ini lui 2,000. Dan ini pengen lui bukau cikor lah. Bukau cikor lah, datang ki lah. Ya, ki tui, itu kau nak ceng. Okey lah. Itulah. Pun si betai lah. Tapi aje aku kong pun si cicap lak leh mah. Ya. Tapi masih bisa, masih apalah, masih bisa pergi ke pasar lah. Orang pun heran dia bilang kok umur segitu kalau rumah sakit langkong ikong oh sudah ada bonus 8 tahun ni kong. Lang tongki melang lak cahaya itu si dia kong. Si. Ini masih bisa lebih dari 70 kong. Si. Tapi, why ma masih 80? 92. 92? Ya. Silo? Tengnya. Itu Ami. Tengnya. Itu ex-suwe bapak masih kau cak kuih. Itu. Tu aku kong. Dia 88 kita ada satu parti besar, jamuan besar. Jo senjit lah. Jo senjit. Ya. Pecape si. Birthday lah. Iya birthday. Si. Ya. Tapi kukong itu tua kukong si kak pui lah. Ya sentika pui. Wow, jadi kong lan ni, apa ya, kong jo ke dia jo sendiri. Tak tahu. Jadi, wai papa, ka wai ma kia, cinta cikgu sinsen. Ya, banyak tu. Banyak sinsen, cikgu. Sedangkan cikgu sakai loh. Tegi aja, ego kai langsung jadi. Tegi saja, ke doktor. Jadi doktor ya. Tungkin kau uti kan? Tu uti, kalau uti. Tapi ibu tu isengnya lah. Boleh tinggal, berhenti lah. Cuma berhenti lah. Ucap kan klinik Sentosa ya. Sentosa betul. Betul. Gua kiko ya. Sekarang Sentosa pun sudah tak ada. Sudah tutup ya. Bukan tutup, sudah dijual. Oh dia nak mau usaha itu lagi. Kebetulan dia punya anak ada satu kabarnya anu jadi doktor, tapi tidak mau pegang itu. Dia punya anak doktor Dume. Dume doktor di Seremban. Oh, bukan di Kuala Lumpur tengah. Seremban satu jam kalau duduk kereta. Kalau Cian Cia, Cian Cheng. Cian Cheng kau lah. Cian Cheng kau.
So seremban ni beng. Ni he beng jo iseng lah. Lu kuai lu cut esy, lu jo doktor esy. I jenghu ni kalau kong okay, lu tu ni ki. I pai ki dah. Lu tu ai ki mah. Lu biasa kong gua mai ki. Lu biasa kong tetap di KL lah. Tidak boleh. Lah, ku lah ya si lu KL ada peluang. Lalu saya tutuin lah. Boleh minta. Ya, macam tu. Bawa gua cari penyu di Sarawak. Ya, Sarawak. Sarawak itu kan termasuk itu Malaysia lah. Setelah ini masih Malaysia. Jadi besok gua pulang lagi bang lah. Itulah sejarah kan. Dari Tiongkok lai ke Penang, Penang pindah lagi ke Aceh. Sudah Aceh kirim barang ke sana. Lama-lama sudah banyak anak tidak balik lagi ke Penang. Tetap di situ tempat tuan tinggal. Tapi si why mana lah di Penang? Bo ma tempat tuan juga. Tempat sudah tuan. Sudah lahir le ama kan? Dia datang Indonesia. Okey. Lalu anjo why ma kui pergi Penang leh? Begini, nantaran kan ada itu ape, nantaran itu abang dari akong tu. Situ sekolah dulu waktu kecil di Penang sekolah. Kukong eh papa. Di Cipeng Aceh hantar barang tu Ieko di Penang. Lalu Ieko tu dia wai ma ki tacet. Penang ya. Cua Cilang ya? Cilang aja. Pami suah? Cukia. Begitulah. Jadi anak angkat dia. Anak angkat. Karena termasuk waktu itu dia ada isteri tapi tidak ada anak. Jadi dibawa lah ini ama tadi. Jadi okay. Lantaran sudah kebiasaan di situ dikasih kahwin sama akong tu. Yang jadi guru tu. Sudah menetaplah di Penang. Dan okay. Lagi balik-balik. Ini laki entah bagaimanapun bisa pula di Alustar dia kahwin. Atiannya bapak lah. Atiannya mama lah. Itu laki namanya. Itu laki. Alustar dia tinggal. Okey. Jadi saya ada satu komputer. Lagi bawa siap ke dia lang. Siapa kahwin siapa, siapa anak dia. Itu cucu dia siapa. Siap. Cuba cari cucu. Tapi kadang-kadang ada satu masa kebetulan jumpa. Dan kong ngawe sejarah baru cek. Ini family kita. Sedangkan selama ini sudah hilang aja. Enggak ada berita. Jadi tadi tau orang cerita tapi tak rakam. Kita lupa. Lupa. Dan tak tulis. Ya. Kita pun lupa. Lupa. Jangankan lama, sebentar pun kadang-kadang bisa lupa. Karena tidak ditulis. Tapi kalau ditulis 100 tahun pun kalau ada catatan itu masih tahu masih kita. Sudah sih lah. Dan sia sih. Bukan sia sih. Kau tiang mentiu. Kong lek, kong lek kum. Leluan, jangan luar tu. Tunggu wai rakam. Lewat lain sia. Kita senang. Jadi ada satu masa kadang-kadang bisa jumpa. Kalau saya jumpa itu Tiongkok saya terpaksa Celi San Seng. Li San Eten, apa sih masih? Tadi waktu tadi mama u, buat mama u. Cuma buat mama. Acui, wakong acui tapi dia fikir Li San. So wakong le kong kia. Sudah lain orang. Lain orang. Tapi so kong acui punya anak Christian. Christian sama Agnes namanya yang perempuan. So Lisa ni mama Lisa ni kia si Ellen bukan itu Ellen si PE kia Ellen.
Lisan, Lisan. Bukan. Eh, Mama, okay, Go Kim Lun. Go Kim Lun. Ada. Ellen, Ellen or lain punya. Ada. PI. Siapa lagi namanya? Bukan. Ini Ellen dekat Bicok eh. Bicok ya. Bocah Ellen ini ya. Means ia cucu, bukan anak. Like, so. Siapa yang cucu? So, Kukong Wai Ma kalian si satu taraf. Satu tingkat. Satu tingkat. Ya. Lihat si. Turun lagi. Cucunya. Si Wai Papa. Lisan. Cui Yi. Okay. Lihat turun lagi satu. Ini. Helen. Ini Ellen yang saya kenal. Oh. Nanti saya tunjuk. Betul, tak tahu. Dia di mana tinggal sekarang? Ibu bapa lahir Kuala Lumpur. Ibu si dia ialah Kuala Lumpur, cucu lokun. Ya, lalu ia tidak sekawai. Wai Bo. Nanti saya cari nama. Ellen Lim. Ini muka dia nanti ya. Itu ada di mana lagi? Cari. Anak siapa? Nanti saya boleh cari. Saya wow siapa loh? Ini anak siapa? Ellen Lim. Wow cari. Ini di KL sini. Bu, ini. Indonesia. Indonesia. Bosnya di mana? Bos utiwai kopi komputer di Cui. Oh. Nanti saya boleh buat. Anak siapa dan di mana dia punya berada di ini? Nanti baru bisa saya jelaskan. Walaupun saya tak kenal sama orangnya, tapi saya tahu dia punya wilayahnya di mana. Punya orang Medan ke, orang Palembang ke, orang Padang ke. Saya bisa jelaskan. Yang lucu Kukong kan lahir di Aceh, sedangkan sekolah di Padang. Kan orang tanda tanya kenapa bukan di Aceh sekolah, sedangkan itu Kongco di tempat tuan di Aceh. Ini sekolah di Padang. Makanya. Itu ini kunahang lah. Bahasa Jawa bisa, bahasa Sunda bisa, bahasa Batak bisa, bahasa Minang itu Batang bisa, bahasa Aceh bisa, bahasa Nias bisa, bahasa itu apa itu Tapak Tuan. Sini ada. Oh, Wakahai Ui. Tapak Tuan, Wakahai Ui. Di pelabuhan. Pelabuhan lah. Tapak Tuan. Ya. Jadi Kukong Tua Ui lah. Ya, Kukong Tua Ui. Sehan si. Sesudah sekolah, sekarang pindah. Sekarang baru Medan, sudah pensiun. Pensiun di Medan. Okey. Ini Medan, dan teit utenang sudah itu kasek lah, kenal daerahnya. Ya. Bisa kemana-mana, tidak usah orang bawa, kita tahu. Biarpun naik Honda tahu kita jalan, biarpun naik itu bus bisa tahu. Betul. Mau ke daerah pun mau naik bus mana bisa tahu. Sampai Siu Chua, makanya itu foto semua hilang, terbakar. Asyikah? Cucu. Itu aku Kukong itu terbakar 3 kali. Kenapa? Ya, Lang Siu bagaimana? Lang Siu? Lalu mah Chau? Chau lah. Ayo. Mah Liao lah, okey lho. Mana Ehu gya? Ini Amia. Ami yang terjadi. Kalau Kunisila. Siang masih Kunisila. Kunisila. Tiba-tiba lah kilai hei tu tua. Lalu mana
ulat tangkeng ya. Ya, ya. Acha lang pun bolang lang ko lang ko lang che lang ai nang ai lo leo. Si si. Ah, jadi tahun berapa? Tahun berapa? 60-an. Tahun 61 satu kali. Okey. Tahun berapa? 75 sekali. Ah, 75 pun ulang siok pun siok-siok tapi lain daerah bukan di tempat tuan lagi. Kami ulang siok 75 apa rujukan? Tak ada rusuh karena ya orang masak tidak kasih padam dia punya kompor itu. Lepas itu tu lucu. Ya semua habis satu pasar. Oh. Satu pasar tu habis semua. Ayoh. Ya. Ke Desa Tau? Desa Tau tahun 80 berapa lah pokoknya. Tak tahu kena bakar. Jadi kehe tahu tak lah. Sesudah itu ini Johnson kita iseng kan mau pakai biaya besar. Masih liau kilo Henry. Jadi Sengdi pun becu dia lah. Waktu Sengdi ecu itulah waktu Johnson itak itu ya saya si kak ecuan lah. Sesudah tamat dia Sengdi pun anjlok. Jadi mabe betan dia lah. Untung ada simpanan di bank. Itulah makan sekarang. Johnson di tak isi tahun 80-an. Ya, ya. 80-an. Ya. Medan ni tak eh. Tak di Medan. Kau ni ya, tapi dia lah. Sebenarnya kalau menurut tingkatannya 7 tahun. Tapi 2 tahun anu lebih lewat baru bisa jadi doktor. Bukan senang. Cijak kong kau tak ada doktor. Yo, boleh. Boleh. Kalau tong kima, sempat tiaw lo ini ya duit. Baru bisa jadi sekolah doktor. Itu pun bukan satu tahun aja. 7 tahun coba bayangkan. Bocah jauh lah kalau tong ke Melang, bocah jauh hoi tak iseng. Karena Thai kui. Si. Sudah Thai kui dah bawa ke ko iye daerah bo tak pasal kia Pak Ui. Kia Pak Ui kan sang tau liao. Le Johnson tu lah kia Ui tu lah. Bo. Pun bo kia Ui tu. Bo. Ah? Tak dah. Tosi untunglah kukong ada akal. Pada simpanan. Kalau buat simpanan, Acik Amik. Siapa? Siapa kasih? Amik so, kiam, mai. Tak ada dia. Kenapa? Tak tahu. Kita tak ngerti juga. Kita pun tak minta. Karena kita fikir, ya dia sudah bisa hidup, ya syukur. Tak usah lagi kita bantu. Nah, itu. 5 anak, satu saja jaga kukong. Iya, tetapi tak ada yang kasih. Ada kasih? Tak ada. Tak ada kasih? Yalah 5 anak, satu saja jaga kupong lah. Ini pun dia hanya makan untuk dia sendiri. Tidak ada untuk kukong. Makanya jadi orang ni serba itulah. Serba sulit. Kalau tenang langkong. Cia-cia yu penan nian dek cin tu siang kan. Kayak kita berlayar di laut, kadang jumpa angin besar, kadang jumpa itu ombak besar, gelombang. Kan ombak ambing ya. Kita. Be tenang lah. Jadi sampai tua macam tu lah. Karena dia tidak ada yang mau bantu kita. Seharusnya ini dari doktor ingkai ai ufu zeno ya nak tanggungjawabnya untuk orang tua. Ya. Tapi tak ada. Sudah jadi doktor puluhan tahun. Bukan satu hari. Ya. Nah, tapi kita nak minta dia pun tak ada pikiran untuk bantu orang tua. Ah, ini kan boleh pun. Iyalah, bukan. Tunggu megina ibu.
Nggak ingat itu orang tua tuh bagaimana susahnya cari duit dulu waktu dia kecil kan. Entang cek gokai berapa? Sedangkan ini jadi doktor paling berat loh. Ya, sebenarnya biaya Cina tua loh dengan kau ni ya. Kau ni oh. Ya lah. Cuma lantaran kukong ada pengalaman, tidak gentar hidup. Biarpun anak tidak mau bantu, kita bisa hidup sendiri. Karena sudah ada namanya apa namanya itu banyak kenalan. Jadi kita tidak perlu anak bantu. Kalau agak artinya perlu-perlu pergi cari kawan aja, tidak perlu anak. Cari kawan buat beli buat apa? Iya bantu kita bagaimana misalnya kita sakit bagaimana di mana rumah sakitnya lebih bagus. Dia tunjukkan. Tidak cari anak. Lihatlah saya telefon kan untuk acuy aja. Betul lah. Anak tidak telefon. Dia pun tidak tahu saya di mana. Saya tidak bilang. Karena dia tidak ada tanggung jawab, kita tidak perlu kasih tahu. Perlu kasih tahu. Dia pun tidak hantar kita ke lapangan. Dia cuci hantar. Gua kan kiki. Karena gua sleek ah. Tahu. Misalnya di ini sekarang sudah ganti Kuala Namo namanya. Kuca si Polonia dekat. Sekarang jauh. Satu jam. Itu tidak ada macet. Kalau macet 2 jam. Karena saya pagi sudah berangkat. Cuma lama tunggu di lapangan lah. Lapangan. Karena 1 jam jam 8 sampai. Jam 9 sampai. Pergi imigrasi stamp. Sudah stamp tunggu lagi situlah. Pesawat belum masuk. Cap jitam mencalai. Berarti 4 jam tunggu situ. Kan kau cap cai cap ji si beng jadi ilai lau baru ikiran ki satu jam sudah tiba di Kuala Lumpur. Sekarang saya paham. Sebenarnya mau cepat datang hari itu tapi tidak ada urusan lagi kan. Terpaksa saya bilang sama mama tunda dulu. Jadi kata mama dia akhir bulan ni mau ke Thailand. Saya buru-buru datanglah. Tinggallah pekerjaan yang sudah belum selesai dah tertinggalkan aja nanti balik baru usah kembali. Kukong kau cuami kerja kau. Anekan ini waktu sebelum gua lagi pengisi gua ukiah hui ke kampung. Jadi kebetulan waktu gua kia hui si anakku ini itu 24 itu amik ya awal muharram hari anu mesti adul idul adha hari raya haji jadi disitulah sangkut elui. Aku kongko jo singli kau tampuk lah karena ulan siapa elang pesan barang. Tapi berhubung itu Tu Haji Ci itu barang terlambat sampai. Sehingga biji ada dulu. Jadi makanya kokong tan je. Rupanya ya tan lain tan ki bu belai juga elui. Jadi terpaksa teh pale elui lah lo. Jin hang beng tua tu lah elui lo. Untuk ongkos lo. Karena lantan itu kan lama, nanti habis pula, sudah tidak jumpa lagi. Jadi terpaksa kokong tanah, anu gua kasih kabar. Faham. Kok cu sendiri lah. Cu tampuk sendiri. Usung si elang, ai pesan mikir, apa mah, kia hoi lo.
Cuma lantaran ada halangan, terpaksa saya lui dia becut lo. Ah, sila sila. Karena i biasa saya pengen si aje lepai i tek lau siu lau mika i baru aje lui lo. Oh. Jadi ini lantaran sudah ini sudah 3 hari hari raya. Jadi mana sempat? Ya. Ya tinggal aja. Tinggal aja. Sekejap, 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 sekej